Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Trailplan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketemu dengan Raja Kreator ya. Saya kembali hunting di tempatnya di pos JPL 94 Pasir Hayam. Ya, bisa Anda lihat di belakang saya ini rel kereta api dengan R33 bantaran besi ya. Bisa Anda lihat di sana ada halte Pasir Hayam yang sudah nonaktif. Oke, kita simak laju kereta api Siliwangi di pintu perlintasan JPL 94 Pasir Hayam sampai dengan selesai. Oke teman-teman, inilah pintu perlintasan JPL 94 yang ada di daerah Pasir Hayam Cianjur ya. Mungkin Anda pasti sering melintasi jalur ini ya, yang mengarah ke Sukabumi ataupun ke daerah Cianjur Pakidulan. Bisa Anda lihat di sana ada sebuah halte kereta api yang nonaktif lur ya. Tuh. Bangunannya masih kokoh, cuma sekarang tidak digunakan gitu ya. Sebentar lagi Kak Siliwangi akan melintasi pos JPL 94 Pasir Hayam. Tepatnya di apa nih? Jeep Road ya. Sekarang kereta api Siliwangi sudah tiba di stasiun Cianjur, akan lepas ke stasiun Cibubur. Dan ini adalah bantalan-bantalan besi yang masih digunakan dengan CC 206. Kita akan simak laju kereta api sampai sana. Oke, kereta Siliwangi sudah tiba, memasuki perlintasan JPL 94. Bisa Anda simak dan dengarkan ya lur ya, antara R54 dan R33. Mantap. Duh, agak sedikit backlight ya lur ya, karena udah siang nih. Nanjak datar, nanjak lagi gitu ya lur ya. Kalau Ciarasat itu kayak apa aja, roller coaster gitu. Nanti depan nanjak lagi tuh. Bisa Anda simak, ngebul lagi gitu. Ngebul. Ini satu jembatan sepanjang 6 meter dan 7 meter. Kemudian nanjak lagi. Iya, gas pol terus. Seandainya 12 rangkaian ini bagus ya. Jadi akan kelihatan. Bos. Ayo. Thank you.
kawan-kawan, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung bergegas pulang karena motor saya di depan sana. Ya. Nanti kembali hunting kereta api Sliwangi di jalur lintas selatan, Cianjang, Sukabumi.